kembali Alvin Daniel akan lakukan servis, diterima baik, bola datang, setup, kembali kita saksikan Alvin Daniel, setup, jerung, ripan kembali, mengancapkan pukulannya, selamatkan dengan baik dan ripan, untuk pada lakukan servis, diterima baik sekali. Daniel Dano jatuh, bangun serangan Wido Kiro Pio Macet Alvin Daniel jatuh. Ya Allah, sekali-kali ini riban keluar blok dari Pio mengakhiri set pertama ini. Riban itu mantau 2023 kategori Open Putra hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 babak semi final yang berdiri di sebelah kanan wasit dengan kostum berwarna merah adalah tim Jati Gede Sumberjo Bojonegoro. Di sebelah kiri wasit dengan kostum berwarna putih kombinasi biru adalah tim NPC Rojo Bangilan Tumban. Pertandingan antara tim Jati Gede Bojonegoro melawan NPC Rojo Bangilan dipimpin wasit 1 Nobis Eka Prayuda, wasit nasional wasit 2 Aji Pradapa, wasit nasional SRC M. Miski, wasit nasional. Selamat bertanding. Perangkat pertandingan pada malam hari ini skor tabel. Nova, skor Sinta Havana, Lenjas 1 Bajuri, Lenjas 2 Nasrul Umam, Lenjas 3 Eko Prayeno, Lenjas 4 Zainal Ma'arif, wasit provinsi. Posisi 3 Ucup, Sukun pada nomor punggung 4. Posisi 4 Dava, nomor punggung 7. Posisi 5 Bagas, nomor punggung 10. Dan posisi 6 Koteng, nomor punggung 6. Dari Jati Gede Bojonegoro berada di posisi 1 Teddy Okta Bin Samator nomor punggung 19. Posisi 2 Alvin nomor punggung 13. Posisi 3 Bayu Bin Samator nomor punggung 2 11. Posisi 4 Mahfud Bang Sumsel nomor punggung 1. Posisi 5 Rivan nomor punggung 22 dan posisi 6 Nanda nomor punggung 8 asli dari Pakis. Pertandingan set pertama. Wido, nomor punggung 5 saset terjadi. NPC lakukan servis pertama diterima oleh Nanda. Angkat saset dan mampu jebrak poin pembuka untuk Jati Gede. Kita saksikan Alvin Daniel akan melakukan servis Bayangkara PSCC. Lakukan serangan dari servis baik sekali Wido Ingrim umpan. Tingginya baik dari Nanda kembali angkat tinggi. Gagal antisipasi Alvin. Attack dari ujung baik sekali Sukun Badak nomor punggung 3 Piu lakukan floating service saja. Oh, Mas Henry gagal meresi bola. 2-1 kembali kita saksikan Piu mau tidak tegang akhirnya bola berpindah saatnya nomor punggung 21 Bayu Bin Samator lakukan servis floating saja diterima Bangilan menembus serangan dan baik sekali Deva atau Dava nomor punggung 7 berhasil kali ini menambahkan 1 poin. Ucup Sukun Badak lakukan servis diterima baik sekali Daniel Dano jatuh Samator cetuk sekali nomor punggung 1 kita saksikan Mahfud Bang Sumsel berada di tempat servis Mahfud lakukan servis baik kita saksikan diterima kali ini Grojo membangun serangan dan
hasil kembali Dava, tambahkan 1 poin untuk Rojo. 4-3. Bersiap-siap di sana para pemain Jati Gede menerima resip baik sekali Hendy dan Kuing dari Teddy Oka Din Samator. Dan kali ini kita saksikan Ripper akan melakukan servis, serangan dari servis dilakukan dan servis is 5-4. Kembali Ripper servis kali ini gagal, sayang sekali. 5-5. Kembali nomor punggung 10 kita saksikan Bagas, pemain voli Pantai Pro Sidoarjo. Kita saksikan dan nada bobol asli dari Pakis Rabakan membobol 2 meter blocker dari NVC Rojo. Dan kali ini nada akan melakukan servis, serangan dari servis baik sekali. Kita saksikan Widu angkat badan, hanya ditipu saja, gelodak oleh Koteng. Dan kali ini Koteng akan lakukan servis, ambil ancang-ancang Koteng. Servis dilapat diterima Henry, baik back attack. Rifan cetuk jeruk. Teddy Oka akan melakukan servis. Kita saksikan Teddy, baik pelan saja membangun serangan NPC. Pribadi terima Rifan, ada di sana siapa? Kembali cedok Rifan. Dikit yang baik, serasa menahan beban satu. Kita mengetik attack dari Mas Rifan. Kita kembali saksikan, baik servis dan bola tanggung langsung saja disambar. Oke, unggul Talidin 1 angka NPC Rojo. Kembali servis dilakukan, diterima nada, baik kali ini masih dapat diblok dengan baik, berbalik menyerang dan sayang gagal. Bagas dari Sidoarjo gagal lakukan back attack. Bersiap-siap Alvin Daniel, servis dilakukan baik sekali, dikejar oleh Widodo, baik dan kembali Deva terkurung masterpot dari Rifan dan Mahfud. 9-8 berbalik unggul. Kembali Alvin Daniel akan lakukan servis, diterima baik, bola tanggung sedih. Timothy Meta, pelatih dari Rojo Bangilan. Oke, kembali kita saksikan Alvin akan melakukan servis. Servis dilakukan, diterima baik Rojo, membangun serangan dan hanya diuncalkan banking yang baik, namun gagal dikejar oleh Nanda. Nomor punggung 3 Piu, kali ini Piu akan melakukan servis. Piu servis dari Piu pelan saja diterima, dan kali ini Mano Hiking yang baik sebenarnya, namun apa karena bola datanya terlalu cepat. Kembali angka bertambah untuk Jati Gede, dan kali ini kita saksikan kembali meramu serangan NPC Rojo. Widodo kirim Mano, baik sekali ucup sukun pada berhasil menerobos para middle blocker dari Jati Gede. 10-11 ucup floating service saja diterima baik sekali Mahfud, gelodak cetuk jeruk. 12-10 dan Mahfud kali ini Bang Sumsel lakukan servis, diterima baik sekali. Ada siapa di sana? Oh, Deva baik sekali dapat dan kembali penempatan saja diterima oleh Rivan. Jadi orang gagal memberikan umpannya baik. Nada, oh, penyelamatan yang gagal dilakukan libero Oni. Kembali Mahfud Jati Gede akan melakukan servis. Bersiap-siap dan nampaknya servis dari Mahfud menjabat, berganti nomor punggung 7 dari NPC Dava.
ambil acang-acang Java, lakukan serangan baik diterima Hedri. Hedri dan kali ini hanya diuncalkan oleh Ripan Gelodang. 14-11 Ripan Jansok, serangan yang keras sekali dilakukan Widu, angkat tinggi bola, ditipu saja oleh Bagas Gelodang. Gelodang 12-14 Bagas main poli patahnya, Sidoarjo servis floating saja diterima Henry, baik sekali kita saksikan dan tipuan saja dari Mas Nanda, masuk poin bertambah untuk Jati Gede. Kembali kali ini Nanda akan lakukan jansop keras sekali, kita saksikan ini dan apakah sudah nyenggol jaring terlebih dahulu Alvin Daniel. Kita kembali saksikan servis akan dilakukan oleh NPC Ngerojo, baik dilakukan diterima Hendri, Alvin kirim umpan dan Teddy Oka berhasil menyambut umpan mesra quick dari Alvin. Kembali kita saksikan nomor punggung 19 Teddy Oka akan lakukan servis. Bin Samator servis dilakukan baik sekali, Rojo menembus dua blok diselamatkan dengan baik dan Ripan kembali menunjukkan attack kelas dunia. Itulah Ripan Rumuludi. Kembali Alvin servis baik, poin is Teddy Oka kembali tambahkan 1 poin 18-13. Kembali masih Teddy Oka lakukan servis, kita saksikan bola tanggung dan kali ini keluar, sayang sekali apa yang dilakukan oleh Piu tidak maksimal. Kembali kita lihat masih Teddy Oka lakukan floating saja servis yang dilakukan, kau kirim umpan dan kali ini Dava keras tambahkan 1 poin lewat back attack yang dilakukan. 14-19 Widho sang setter servis diterima Nanda, ada siapa di sana dan Bayu berhasil kembali 20-14. Bersiap-siap di sana para pemain Rojo membangun serangan. Widho kirim Pio macet tung 15-20 Piu servis baik diterima Hendri, kirim umpan dan bola mengarah kepada Batita, ditangkap saja dan kembali dimasukkan ke dalam lapangan. Kembali Piu, kita saksikan Piu servis diterima Hendri, baik kali ini masih dapat diselamatkan, ada ini dia Piu 17-20 masih Piu. Piu akan melakukan servis Piu Piu baik diterima Nanda, kembali kita saksikan Afinanau cetok jeru. Ripan kembali mengancapkan pukulannya dan kali ini kembali di sana bersiap-siap dan masih dapat selamatkan, hampir saja pula jatuh free ball Hendri, Alvin Danenda cetok. Ya Allah 22-17. Saksikan lanjutan set kedua ini, sementara tertinggal NVC Ngerojo atas Jati Gede. Kembali bersiap-siap di sana para pemain NVC dan service error kali ini kesempatan bagi Ngerojo untuk mengejar ketertinggalannya. Ucup Sukun Badak lakukan floating sampai diterima baik sekali Alvin, kirim umpan dan gagal apa yang diberikan kepada Nanda. 19-22 kembali si Ucu servis floating diterima baik dan masih membentur blok free ball, serangan kembali dari Ngerojo.
hit kejar oleh Hendri umpan dari belakang Rifan membantur blok dan maksud saya kembali kali ini 20-22 kembali Ucup lakukan servis kita saksikan Adar ditipu saja gelodak 23-20 kembali kita saksikan servis dari Paput ada di sana menembus 2 blok dapat diambil oleh Master Block dari Dava merubah angka untuk panggilan 21-23 Aoni Dava kita saksikan Dava akan melakukan serangan dari servis keluar sayang sekali dan angka berubah untuk jadi gede set point Rifan kali ini Hormulgi lakukan serangan keluar 22 set point Bagas kembali akan lakukan servis Bagas kita lihat Oting saja diterima baik ada terbaca penampilan dari Rifan kembali diterima baik sekali-kali ini Rifan keluar blok out dari Piu mengakhiri set pertama ini.